Lookout itu kan ada kayak batu-batu apa ya, modelnya kita nanjak nih kayak ada batu-batu gitu kan, tempat set foto gitu kebanyakan kan. Dan di situ bang gue ngerasa keram lagi, tapi dua-duanya. Dan di situ gue ngeliat ada 4 bocah ya kan lagi main lari-larian bang, dan di belakangnya itu ada cewek yang gue inget sampai sekarang itu celana pendek, bajunya pada robek. Yang gue inget di belakangnya perempuan itu ya bang itu putih semua, tapi belakangnya ini agak bolong, bukan di tengah-tengah tapi bagian sini ya bang. Ya yang bener-bener gue masih inget, yang awalnya gue gak percaya gitu-gituan ya, bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Peter Siddiq di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini, di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalamannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak. Nah, narasumber gue ini ketemu sama sosok anak kecil misterius yang katanya usut punya usut anak kecil itu beberapa tahun yang lalu yang pernah meninggal di Gunung Salak. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja lah kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Siapa kan narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Jibrut. Bang Jibrut, apa kabar Bang Jibrut? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bang. Oke Bang Jibrut, kita nggak pakai basa-basi nih. Okay. Tadi kan kita sempat ngobrol nih di depan, kalau Abang tuh naik Gunung Salak ya? Iya betul. Diikutin sama sosok misterius. Sosok misterius. Emang ada sebab tuh Bang, kok Abang bisa diikutin gitu? Ada sebabnya sih Bang. Apa tuh sebab itu? Memang gue itu tuh sebelum nanjak itu memang gue minum minuman alkohol bang. Oke, jadi dampak dari abang minum, iya, sehingga abang diikutin sama sosok misterius ini. Dan tadi juga abang bilang nggak satu sosoknya. Nggak satu bang. Anak kecil ada 5. Ada anak 4 kecil 4, iya, dan juga sama cewek 1. Jadi 5 total. 5. Oke, tapi tahan dulu bang Jibril ya. Oke siap bang. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diundang seperti bang Jibril ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, Bang Jibrut, cerita dari pertamanya kayak gimana, Bang? Gue jalan ke Gunung Salak itu kisaran bulan lalu, Bang, ya. Bulan Juli. Berarti belum lama, ya? Belum lama, Bang. Masih tahun ini? Masih tahun ini, Bang. Okay, okay, belum lama ke bulan Juli. Memang, gue dari rumah itu memang udah ada niatan pada mau nanjak ke Salak. Oke. Padahal rumah kan memang deket ya, nggak jauh dibandingin Gunung Jawa Tengah tuh, memang Salak tuh nggak jauh, yeah, dari rumah kan. Gua jalan, akhirnya dapatlah gue berenam berangkat bang. Oke. Berenam berangkat, gue naik motor, gue berangkat malam Jumat, biar lama di sana tuh, biar enak kan, santai. Gue berangkatlah dari rumah, gue nyiapin keril semuanya. Niatnya ini memang gue pengen ke Gunung Salak satu ngecamp. Rencana awal. Rencana awalnya ya. Oke. Okay. Cuma di pertengahan jalan itu temen gue yang bilang, kita ke Kawah Ratu aja nih, ada tempat bagus katanya. Yeah, oke. Okay. Yeah. Nah kalau gue sih pribadi sih ya bebas-bebas aja lah, yeah, mau kemana kan, memang gue pengen nikmatin gunung aja bang. Akhirnya gue jalan, setelah gue jalan, sampailah gue di daerah Dramaga. Ya kan, kurang lebih daerah Dramaga lah pokoknya. Gue bete nih bata gue banget. Oke lah, gue beli minuman tanpa sepengetahuan teman-teman gue. Oke. Gue beli minuman tanpa sepengetahuan teman-teman gue, karena memang gue kan ya bisa dibilang memang ya doyan minum lah. Sekedar doyan aja gitu kan, ngangkatin badan, gue minum lah.
Jalan lagi setelah sampai gue di pintu masuk, kan gue lihat pasir ringgit ya. Setelah sampai di pasir ringgit, gue bayar, sampailah di warung. Sampailah di warung, gue ngencing ceritanya bang. Temen, tas gue digeledah lah sama temen gue kan. Udahlah gue nggak tahu, tiba-tiba gue datang, jebret, rut, kok lu bawa ginian katanya. Kan gue dari rumah udah bilang jangan lu bawa ginian. Udah, gue bingung kalau otak gue gimana, gue bilang aja ngangetin badan doang. Okay. Nah, gue gituin aja, gue bilang ngangetin badan doang. Karena memang posisi gue tuh ya di gunung itu ya biasa aja, gue nggak percaya gitu-gituan bang. Okay. Ya, gue nggak percaya namanya setan lah, apalah gue nggak percaya memang. Gue jalan, pokoknya walaupun gue sudah kejadian ya kan, ya tetap gue nggak percaya. Jalan, akhirnya dia, mungkin teman gue ini semua kan. Ya mau gimana udah sampai tempat gitu ya kan, nggak mungkin lu gue suruh pulang gitu kan, posisi juga bawa motor kan. Ya udah akhirnya gue minum dulu bang, gue minum satu botol. Sebenarnya di tas kecil gue tuh ada satu botol lagi bang. Okay. Memang niatan gue itu kalau udah sampai atas puncak ya gue pengen minum, dia di atas tuh dingin dingin tuh enak minum kan. Tapi temen gue tuh gak ada yang tahu gue bodo botol. Taunya setas itu satu botol. Karena gue mikir juga gak bahan boleh sama dia. Yeah. Gue mikir pasti gak bahan boleh sama temen-temen. Ya udah lah. Oke lah gue minum, gue makan di warung. Tidur gue, bang. Dari tidur itu memang firasat gue udah gak enak sih memang. Tapi gue bawa santai. Okay. Kenapa gue bawa santai? Karena memang posisi itu ya gak rame-rame banget. Cuma ada pendaki lain juga kan di warung itu kan. Gue udah mulai dingin tuh bang, tapi kalau dalam hati gue gitu, biasanya kalau gue minum tuh anget gitu. Oke. Okay. Badan. Tapi kok dingin, apa kurang sebotol ya kata gue, kan dalam hati gue gitu bang. Apa gue buka nih botol nih, tapi teman gue udah berani tidur, takutnya dia makin marah lagi kan. Tapi gue tahan, akhirnya bisa lah, gue bangun subuh tuh kan. Gue kisaran tidur jam 3 tuh bang, saking gue gak kuat dinginnya. Gue tidur jam 3 bangun, subuh lah, pas banget aja subuh. Gue bangun, teman gue bangun kan semua kan. Setelah bangun gue persiapan nih. Oke. Kisaran jam 5:30 pagi itu, gue berunding lagi bang sama teman gue. Ini gimana jadinya? Mau ke Kawah Ratu atau ke Puncak Satu? Oke kan. Posisi itu di gue diem aja bang. Saking gue gak enak sama teman gue diem aja bener-bener diem kan. Gue gak enak sama temen gue, mau ngomong A salah, B salah ya kan, akhirnya gue diam. Akhirnya temen gue salah satu ada yang ngomong tuh, gimana bro? Yaudah gue jawab lah, gue kemana aja ngikut, kata gue bebas lah kata gue. Saking gue udah berasa salah gitu ya kan. Udah akhirnya jalan lah, jadinya ke Kawah Ratu. Oh gak muncak? Gak muncak bang, padahal gue udah bawa keril, udah bawa tenda semua. Saking pengen ke Kawah Ratu kan, temen gue yaudah oke. Gue selama jalan di Kawah Ratu tuh, dari gue bayar lah dari pintu, ya kan awal kan pembayaran tiket. Gue nanya sama penjaga tiket, mang ke atas Kawah Ratu berapa jam? Ah cuma 3 jam, ah kata gitu kan, kata penjaga tiket ya. Nah gue, santai gue udah 3 jam ya kan bang, siapa sih yang gak biasa aja gitu lah, 3 jam kan. Udah lah, akhirnya gue jalan. Baru gue jalan 3 langkah, kaki kanan gue kram bang. Oke. Tapi posisi di situ gue gak bilang sama teman gue. Gue coba buat kuatin kan. Karena kan pas awal masuk tuh dia nanya, gue kan dia pas ringgit ya. Ini agak-agak tangga kan. Gue tahan bang di situ bang. Setelah jarak habis anak tangga, hilang bang. Kram ya? Kram gue hilang. Jalan 5 langkah lagi, kaki kiri gue yang kram bang. Gantian itu bener-bener gue sebenarnya gue dari awal pas nanjak tuh memang udah kepikiran ya ini terjadi apa gitu ke gue kan setelah gue minum alkohol begini kan. Udah belum ada sempet panik sih gue, belum ada rasa takut juga ya karena namanya baru mungkin ya kan, mungkin gue pikir itu ya hanya sekedar baru aja gitu kan, kaget lah kaget gitu. Ya kan mungkin gue perdana ya kan, belum ada sifat apa ada pikiran buat inilah misterius lah pak, inilah kesana lah, gue gak ada pikiran sama sekali ya. Gue paksain bang terus bang ya kan. Gue setelah jalan terus bang, saking gue rasain tuh kaki kiri gue yang paling lama memang bang keramnya. Paling lama. Sampai padahal gue ngeliat jam itu bang,
gue start itu ya, gue start jam 9 pagi, otomatis kalau 3 jam kan ya 12 jam 1 lah apa yang lama kan. Setelah gue lihat jam itu, gue lihat jam 12 bang. Ternyata pas gue liat tanya teman gue lagi, lah baru jam 10. Di situ baru gue ada rasa, kenapa nih gue nih, ada apa nih ya kan. Yang tadinya semalam tuh alkohol masih berasa, di situ udah bener-bener gak berasa bang gue. Bener-bener gak berasa gue alkohol di situ ya. Tapi gue bener-bener positive thinking aja nih, cobalah. Gue niatnya pengen nikmatin ya kan, alam ya kan. Masa ujung-ujungnya gagal nih ya kan, perdana akhirnya udah tuh. Gue jalan lagi, gue temen-temen gue. Gue berenam bang. Berempat ini jalan duluan. Gue cuman berdua sama temen gue nih. Ada tata temen gue ya kan. Namanya Bang Torik tuh, ada Torik tuh ya kan. Dia yang benar-benar nyemangatin gue bang. Okay. Ya, dia benar-benar ayo Rajo kata dia. Lu kan perdana dari rumah lu katanya pengen ajak gunung bareng gue, bareng bocah. Ayolah, lu kan baru kelar sakit kan. Ya Johar. Akhirnya gue jalan terus bang, hujan. Hujan. Dan anehnya gini bang, gue bukannya aneh ya, mungkin ya, bukannya aneh. Mungkin gue berenam ini kurang persiapan. Terus selama hujan, pas hujan itu, semua pendaki lain tuh udah bawa jas hujan. Oke. Sedangkan gue berenam ini gak ada bawa jas hujan sama sekali bang. Padahal dari rumah itu ya, jas hujan itu udah ditaro carry loh. Oke. Jas hujan yang 10 ribuan yang plastik ya, yeah. Itu ditaro carry di samping. Tapi pas sudah di pertengahan jalan lah, baru sejam lah perjalanan, dicek sama anak-anak tuh gak ada. Yang berempat duluan jalan pun sama, gak ada jas hujan ya. Sama sekali gak ada? Sama sekali di carry tuh gak ada. Oke. Okay. Gue bawa carry itu 3, depek 3. Oke. Okay. Oh. Dicari di depek gak ada, di carry jas hujan gak ada. Ya kan bingung kan. Ternyata temen gue yang berempat ini nunggu gue bang, berdua nih nunggu gue ya kan, sama temen gue nih. Lama itu bang, kisaran gue jalan selang 40 menit dia baru gue ketemu dia tuh. Baru ketemu tuh ya kan, baru ketemu dia. Akhirnya dia ada temen gue satu nanya gini, lu masih kuat gak bro? Lu masih mau lanjutin gak ke kawah? Gue pikir lama tuh bang, bener-bener gue mikir lama. Tahan dulu dah, istirahat dulu di sini ya kan, biarin hujan-hujanan juga ya kan. Waduh, gue mikir pikiran gue udah kacau sih situ bang, benar-benar udah kacau ya. Gue lanjutin atau enggak? Udahlah kata, nah si Torik ini temen gue nih bilang, udah ya lanjutin, ayo lanjut, gue mau terus gitu ya bang, ayo lanjutin. Akhirnya gue lanjutin. Perkiraan gue itu memang jauh paling lama setengah satu lah bang sampai puncak. Tapi ternyata enggak. Setelah gue jalan kisaran jam sebelas kurang. Sebelum kawut itu kan ada kayak batu-batu apa ya? Modelnya kita nanjak nih kayak ada batu-batu gitu kan, yeah. Tempat share foto gitu kebanyakan kan. Dan di situ bang gue ngerasa kram lagi tapi dua-duanya. Oke. Okay. Dan di situ gue ngeliat ada 4 bocah ya kan lagi main lari-larian bang. Dan di belakangnya itu ada cewek ya mungkin umuran 10-11an tahun lah intinya cewek. Nah anak-anaknya itu berempat itu ya, yang gue ingat sampai sekarang itu celana pendek, bajunya pada robek. Yang gue ingat di belakangnya perempuan itu ya bang itu putih semua, tapi belakangnya ini agak bolong, bukan di tengah-tengah, tapi bagian sini ya bang. Ya, yang benar-benar gue masih ingat, yang awalnya gue nggak percaya gitu-gituan ya, bodoh amat, ya kan? Tapi gue di situ baru, jalan. Di situ gue masih diem bang. Gue masih duduk sama bocah, sama Torik ini nih, berdua dia yang berempat tuh jalan, ya kan? Sampailah atas, dia manggil. Tepuk tangan kan masih kedengaran ya kan? Yeah. Gua naiklah. Gua minum dulu. Botol seliter ya. Setengahnya ini habis sama gua. Okay. Malah dia bilang, "Ya, jangan dihabisin. Gua minta." Gitu dia bilang. Kan tapi gua enggak dengar, Bang. Okay. Udahlah, pokoknya gua jalan dulu. Udah ya, jalan dah. Tadi gitu teman-teman. Gua jalan ke atas, gua naik. Pikiran gua itu masih ke bawah, Bang. Ngelihat anak-anak itu berlari.
yang awal gua pikirin itu mungkin dia ikut daki juga ya. Soalnya banyak bang anak-anak sama bapak-bapak tuh ya kan, banyak yang ikut naik kan sama ibunya pada. Makanya gua pikir ah, orang daki kali. Gua masih positive thinking banget bang di situ bang, bener-bener masih positive thinking. Masih cuaca udah nggak agak gerimis lah ya kan, udah ya main licin sih bang ya kan, udah gitu licin ya kan. Di situ gua masih positive thinking aja. Nah, oke lah gue bilang. Tapi memang nggak ada bercak darah memang. Cewek ini bolong ini hitam kayak bolong. Iya lumayan lah. Tapi nggak di tengah ya, nggak kayak sindir bolong kan dia di atas ini nih. Kayak bolong. Udahlah gue pikir. Mungkin itu apa ya kan bang? Ya di situ benar-benar gue udah nggak kepikiran apapun. Kata teman gue aja gue minum botol 1 liter aja setengah kayak setanan kan. Gue dia bilang bagi gue dia bilang enggak. Lu minumnya terus jual katanya. Udah gue nggak pikir. Gua jalan lagi sampailah ke Anom Blerang-Blerang kan. Iya, kawah tuh. Ya. Sampailah gua ya, masih belum Blerang yang kawah gedenya, masih iya. Air salurannya kan, alirannya. Gua nyuci kaki lah di situ bang kan. Kata temen gua jangan, jangan kata temen gua gitu. Tarik ini nih. Oh, dia doang nih. Ya udahlah gua bilang jangan. Tapi enggak apa-apa ah, kata gua cuci kaki doang, enggak panas kok kata gua gitu. Ya udah gua cuci kaki. Udah yang berempat ini masih terus jalan ya. Orang dia pikirkan dikit lagi kan. Ya udah akhirnya dia jalan terus. Gue masih berdua bang Matoy. Udah kata dia, nyanyi Jo, nyanyi kata dia. Biar lo gak kepikiran. Gue nyanyi apa aja kayak orang bego bang. Malah diberintik, jangan nyanyi kata dia. Jangan nyanyi, jangan nyanyi. Lu jadi kayak orang bego katanya nyanyi. Lu istighfar deh. Okay. Ya kan. Memang kan kalau gue, di malam pasti nyanyi bang kalau gue. Nyanyi apa aja walaupun gak jelas kan nyanyi. Mungkin dia pikir nyanyi itu biar gue lupa. Ternyata makin kayak orang bego, malah diliatin orang gue kata nyanyi. Akhirnya sendiri gak sadar? Gak sadar gue bang. Gue nyanyi-nyanyi, gue pikir gue nyanyi udah. Mm-hmm. Gitu, pikiran gue nyanyi udah. Gak apa-apain kan. Tapi katanya kencang suara gue. Orang pada ngeliatin gitu kan. Ya udah, akhirnya mau gak mau. Torik ini nepak, oh udah istighfar. Istighfar. Ah, tadi gue suruh nyanyi, dalam hati gue dengernya gue suruh nyanyi. Oh, berarti gue salah denger nih, suruh istighfar lah. Gue istighfar lah. Jalan gue. Jalan. Masih lama tuh bang ya kan. Ya, menurut gue masih lama ya, karena gue baru lah soalnya kan. Jalan lah gue. Pokoknya sampai lah gue di atas tuh. Memang gue bisa dibilang norak ya norak kali ya. Bahwa pertama memang indah memang. Memang ciptaan Allah nggak ada yang sempurna, pasti sempurna semua memang gue akuin. Di situ gue kayak ya udah kayak bilang kata tuh apa ya, bener-bener gue tuh ketok hati gue, ini loh ciptaan Allah, jangan lu rusak gitu. Okay. Ya kan? Ini loh ciptaan Tuhan, jangan lu rusak ya kan. Tapi pas posisi di situ bocah pada bikin kopi ya kan, hujan tuh udah berhenti lah, paling bikin kopi pada masak mie ya. Gue di situ minum lagi bang, alkohol gue yang di tas itu gue minum lagi, dan yang ada di pikiran gue pas sampai situ ya emang udara enak dingin ya kan, aku minum lagi sayang nih ya kan, sisa sebotol lagi di tas gue, masa gue nggak minum sayang kak, gue udah beli, gue minum tanpa sengatuan bocah bang, gue ngumpet bang, gue ngumpet bocah pada agak turun ya kan, masa gue speak bocah gue nggak ngicin. Gue benar-benar minum sendiri bang. Gue tanpa main HP, yang gue ngeliat tuh gue minum tanpa main HP. Gue ngeliatin ya suasana lah ya, gue ngeliatin orang. Gue minum abis. Kenapa pas udah abis tukukan segelas gue begini, gue turun buka mata, itu kayak kosong bang, orang nggak ada bang. Benar-benar. Gue yang tadinya gue mak bukan pinjam mak, asal aja mak begitu. Saking gue melek dari minum begini gue melek. Kagak ada orang sama sekali. Gue merem bang, gue merem bener-bener gue merem nih. Gue nggak baca apa-apa, gue merem doang nih. Gue merem, ya kisaran 2 menit 3 menit gue buka ada kan. Normal. Gue langsung lari bang ke bawah ke temen gue. Padahal gue lagi ya, sebotol main lah ya kan, puyeng juga kan. Gue lari bang itu batu-batu. Saking gue udah bener-bener di situ udah parno, udah trauma. Ya kan bener-bener gue udah parno, gue terima bocah tuh temen, lu ngapa? Lu kemana ngecing lama banget katanya. Lu kemana? Lu boker gitu kan? Enggak, gue gak boker. Tawar lah mulut gue.
aromanya. Aromanya sama si Torik ini. Temen gue ini. Jo. Tapi gue di pinggir gini, Bang. Sini. Lu minum ya. Jujur sama gue, lu minum lagi ya, tetap. Wah, itu temen gue bener-bener. Maksudnya dalam artian, bahwa temen gue juga enak yang lain kan. Yeah. Cuma memang dia jalan duluan gitu lah. Jangan semuanya bareng gitu kan. Ya, dia memang gue. Lu minum ya. Jujur sama gue. Ya, gue jujur, Bang. Gue gak bisa bohong di situ emang. Ya, Jo. Gue minum. Lu minum di mana? Katanya lu beli sebotol doang. Ya, kan semalam juga gue meriksa cuma sebotol. Lu dapet dari mana? Enggak, Jo, katanya. Gue beli dua botol, yang satu gue taruh depek, yang satu gue taruh tas. Cuman memang gak pakai botol, plastik gue kuncir, ya kan. Okay. Kok lu gak bilang sama gue, kata dia. Kalau begini kan bukan lu doang yang katanya yang susah. Gue semua juga susah, gitu kan. Wah, di situ gue diem, Bang. Ya gue mau ngapain lagi kan, gue udah salah gitu. Gue udah, ya ada hawa marah tuh karena gue, kok gue tolol gitu. Marah sama diri sendiri. Iya, marah diri sendiri. Kok gue tolol sih gitu. Kenapa kalau udah semalam yang kemarin pas mau berangkat udah ketawar, kenapa gue nggak taruh, gue nggak buang gitu? Kenapa gue bawa? Dan kenapa pas udah sampai gue minum sendiri tanpa sepengetahuan anak-anak lagi? Di situ gue benar-benar marah sendiri banget. Gue goblok gue, beneran Bang. Gue tolol gue bilang. Ya kan? Gue pertama kali nanjak pengen ngerasain suasana indah, bagus. Tapi gue kotorin diri gue sendiri, Bang. Oke. Dan mungkin bukan diri gue sendiri ya, semua temen gue kena imbasnya. Ya. Gue bingung di situ, kata gue diem, Bang. Tapi yang berempat itu belum tahu kan? Belum kasih tahu. Emang temen gue benar asli. Setelah itu ya udah nih, belum makan nih. Gue bawa snack cikian, kan? Gue abisin, Bang. Dan satu belum dibuka, gue abis katanya, Bang. Maksudnya? Satu snack cikian baru. Iya. Karena dia bilang nih, makan biar nggak bau kan. Tapi gue makan tuh sampai habis sendiri, gue nggak bagi dia. Disitulah dia juga kaget, ah Torik ini dong udah nggak beres nih gitu. Dalam hatinya tapi dia ngomong kan, pas sebelum itu dia nggak beres nih, kata dia gitu. Udah, gue ditawarin makan mie nggak mau, super bubu ya mau makan bubu gitu, gue nggak mau, gue bilang nggak mau minum air putih, gue minum air putih terus aja. Nggak lama setelah bocah pada mau foto-foto bikin video nih, emang kan gue nggak pas di itu tuh nggak ada niatan mau foto, Bang. Memang tuh anak-anak juga video buat bikin video kan, anak-anak kan. Hujan lagi, Bang. Hujan tuh agak gede tuh hujan tuh, ya kan, agak gede hujan. Setelah hujan gue pada naik kan, udah beres-beres dah, cabut pulang, Bang. Gue di atas itu nggak ada sampai 2 jam, cuman sejam paling. Enggak nge-camp Bang gua. Oke. Enggak nge-camp. Ya kan memang kalau pas gua datang kalau memang enggak ada yang nge-camp sih. Pas gua maksudnya gua enggak tahu ya. Nah, baru kali ya. Yang benar-benar gua enggak benar-benar buta itu masalah gunung tuh, memang gua baru, gua enggak tahu. Udah sejam doang, mungkin sejam lebih lah, dikit lah. Udah gua cabut hujan. Setelah hujan gua ingat, ini tempat yang tadi gua ngat bocah, empat orang itu cewek kan. Pas banget, kenapa ya hujan itu berhenti, Bang. Oke. Hujan itu berhenti dan bocah yang berempat itu, yang temen gue duluan, kan pulang agak bareng tuh, nggak jauh lah jaraknya lah, masih bisa kelapan, berhenti. Pas banget tuh yang bocah berempat sama cewek itu main di situ. Pas banget temen gue berempat duduk di situ. Pas banget. Temennya gue bilang, gue rame-rame gitu kan. Nggak, gue kayak tadi kan awalnya kan gue cuma berdua. Ini gue rame-rame ya santai lah, nggak mungkin dia keluar lagi. Pas gitu, Bang, pikiran gue cuma gitu doang. Udah santai duduk benerin keril tuh, kan ada yang nggak bener kan. Setelah gue benerin keril, temen gue udah epek sih memang, karena baru kan capek nggak kuat. Jalan lah temen gue 3 langkah, posisi gue belakangan, pasti belakang, Bang. Gue pengen belakang sama temen gue tuh gitu, dan nongol lagi, Bang. Bocah itu berempat itu, ya gue pikir itu maknya ya, gue nggak tahu, gue pikir itu nongol lagi dia berimbang. Dan yang paling parahnya, Bang, dia itu sampai gue ke warung itu ngikutin terus. Oke. Yang paling lama kan, maksudnya dibandingin gue naik kan cuman muter main di situ aja. Setelah teman gue 24 jalan, gue jalan, ya udah dia ngikutin terus.
Dan selama gue dia ngikutin terus bang, bener-bener ya, gue nggak nanya ke belakang bang. Dan gue yang tadinya paling belakang itu paling depan bang. Tukeran. Ya nggak tukeran kata teman gue tuh, udah lu, gue tuh jalan aja terus, tanpa ngeliat ke belakang sampai temen gue, bro, di bro, berhenti berhenti ngasoh gitu kan, berhenti istirahat. Ya kaku gue jalan terus. Okay. Itu bang. Dan sampai gue ke warung, ya gue pikir di warung tuh kan rame ya. Di warung itu rame, maksudnya dalam artian tuh ya nggak sepi gitu kan. Dan gue sampai warung lagi juga sampai sore, jadi kayak pulang pergi gue ke kawah tuh pepe jadinya, nggak nginep ya, nggak nginep tiktok lah ya, tiktok itu rame tetep aja bang, ada di depan gue terus dia berlima-lima. Okay. Dan itu manggil-manggil gue terus ya. Ada salah satu bocah ya agak gemuk lah. Dan dia itu kayak sini sini main sini, dan gue pikiran gue tuh kosong bang, temen gue tuh udah bro istighfar, yang kata temen gue ya, gue nggak tahu kan, gue tahu dia cerita bro istighfar, dan yang punya warung ini ngerti. Oke. Ya kan, yang punya warung ini akhirnya ngerti kan, bawa ke rumah, jangan di sini, bawa ke rumah katanya. Ya udah tuh, gue nggak tahu kan dari situ udah bingung, kata teman gue sih pokoknya di warung itu memang agak lama kan, udah gue duduk, ya udah kosong melotot katanya. Berarti bang nggak sadar? Nggak sadar sama sekali pas di warung itu gue bang. Oke. Okay. Memang keingetan gue tuh cuman dia doang berlima nih, anak bocah berempat sama cewek itu ya maknya gue pikir mah kan. Udah. Dan yang paling serem memang menurut gue yang agak gempal ini. Agak gempal badannya agak gemuk ya. Karena lehernya ini hitam tapi setengah doang bang. Hah? Setengah lehernya setengah? Enggak, hitam setengah. Oke. Okay. Hitam setengah lehernya. Yang lain putih banget. Dan memang yang cewek ini kayak bolong sih, memang bolong sih, bukan kayak bolong, memang bolong sih. Tapi enggak di tengah, di sini dia. Dan rambutnya itu ya dibilang acak-acakan ya, memang acak-acakan banget sih. Ya gue pikir begitu, akhirnya gue nggak tahu lah, intinya gue dibawa ke rumah yang punya warung tuh abah ya. Dan akhirnya gue ya diobatin lah, gue nggak tahu menahu, tapi ada videonya sih, memang gue di video teman gue ada video aja, iya nanti gue kirim ya. Dan itu begitu gue di ya gue nggak tahu lah, pokoknya gue di situ tuh udah nggak sadar sama sekali bang. Gua mau kayak gimana pun gak sadar. Dan lucunya nih, lucunya setelah gua sadar di depek gue tuh ada jas hujan mah. Oke. Beneran di depek gue tuh ada jas hujan, dan 6-6 nya jas hujan tuh di depek gua ternyata. Gila lah bang. Udah dicari pas berakan kan, gua udah pada nyari bang di depek itu. Di depek itu udah semua. Oke. Gua bawa keril 3, depek 3, gua bawa depek. Ya kan. Pas lucunya gitu, pas gue bangun sadar, bocah pada alhamdulillah kan, minum berdepek, kata gue ya kan lapar gue, karena ada roti kan. Gue buka itu ada jas hujan 6, dan teman gue berlima-lima itu apes banget ya kita, begitu doang bang torik ini dengan temen gue, apes banget ya kita. Ya udah gue diem situ ya, selang gue di rumah abah itu ada sejam lah ya. Udah gue minta maaf ke teman gue, gue bilang gue minta maaf gara-gara gue yang tadinya lu pada mau happy-happy ya, lu jadi beban karena gue gitu ya kan. Dan gue bener-bener minta maaf sebesar-besar gue gitu tuh bang. Dan sampai gue ngomong gini, gue nggak mau lagi nanya gunung, sampai gue sempet ngomong gitu bang. Dan ya bener, teman gue tuh emang ya menurut gue hebat dah, dia ngomongin jangan gitu, baru sekali lemah banget gituin gue, disemangatin lagi gitu, dalam artian sama dia tuh disemangatin lagi. Lalu gue diem udah, kata gue udahlah, gue balik ke rumah, tapi memang bayangan itu masih ada sih bang. Sampai sekarang bang masih inget kan? Terus gue okay. Tempatnya mungkin kalau disuruh kasih tahu ya, gue masih inget banget tempatnya. Beneran dah, gue ampe ya gue bilang ya masa gini sih gitu ya kan? Gunung itu kan untuk dinikmati, bukan ditakuti gitu kan. Emang dari awal tuh gue gitu, gunung itu buat dinikmati, bukan ditakuti. Memang kesalahan gue pribadi ya kan, yang jadi bikin besar ke teman-teman gue juga gitu. Setelah sampai rumah,
Gue bilang ke nyokap gue, ke bokap gue, lu ngapa pulang? Namanya kan gue orang Betawi kan? Iya. Nih, gue gak ceritain tapi bang, temenan sekedar apa-apa gitu-gitu doang, gini-gini doang kan. Ya udah, gue searching lah di Google. Gue searching bang di Google bang, sampai gue penasaran apakah ada memang misteri di gunung, hantu di gunung misalkan. Namanya gue lihat walaupun baru, indahannya bagus, gue searching. Ya yang gue tahu di Google tuh searching, kejadian itu kan yang pertama pesawat Sukhoi. Ya. Ya, gue searching lah. Kalau nggak salah pas pulang tuh udah sampai rumah, ya belum nggak langsung searching sih. Beberapa besokannya hari. Ya, pesawat Sukhoi, terus SMP berapa Jakarta ya? Dan itu 4 orang. Kalau nggak, iya, gue lihat searching di Google tuh. Saking gue saking bener-bener penasaran ya bang, sama tuh mistis-mistis gitu kan hantu itu gue kesana. Terus mayat perempuan katanya tanpa busana. Iya. Kalau nggak salah, ada apalagi mayat satu lagi tuh, pokoknya gue searchingnya saking bener-bener gue, masa sih ada gitu di gunung gitu, masa sih yang bener-bener gue nggak percaya gitu-gituan bang, karena gue teman-teman gue yang lain naik gunung tuh, wih di videonya, fotonya oke kan, makanya gue ya enjoy aja bawa minuman, gue pikirnya gitu ya, temen alkohol, ya kan, kalau misalnya alkohol juga temen setan kan gitu, nggak mungkin dong gue dikerjain kan gitu. Iya gue mikirnya gitu bang, iya. Beneran otak gue tuh mikirnya gitu. Gue penting gue temennya dia nih. Iya, masa sih kita digangguin ya kan? Gue memang pengen minum, bener-bener pengen minum. Namanya cuaca dingin, ya minumnya hangat enak dong, iya. Ya kan? Apalagi gitu. Udah tuh, gue kelar lah dari situ. Udahlah, akhirnya teman gue masih nyemangatin gue buat nanjak sih gue nongol sih. Terus kapok nggak? Ya. Awalnya sih kapok gua. Sekarang enggak kan ya. Tapi temen gua banyak yang nyemangatin lagi, yeah. Bang. Tapi yang gua pikirin gini, Bang. Disalakin ya. Iya. Yeah. Setelah gua searching-searching nih di antara gunung-gunung lain ya. Salaknya tuh sebenarnya paling ya paling pendek sih, cuman 2200 sih kalau enggak salah. Ya kan MDPL tuh. Tapi memang jalurnya ini ya ekstrim sih. Iya, kerja. Iya, padahal juga kan gue nggak ke Gunung Salak satu, padahal gue cuma ke kawah. Belum sampai puncak. Iya, belum sampai puncak yang gue bilang gitu. Memang, dan gue dengar-dengar dari orang sih, memang Salak ini ya mistisnya, ya, mistisnya kuat sih memang. Dari gue searching situ ya kan, pas searching gue itu malah pikiran gue balik lagi ke sana bang. Setelah tahu di Salak tuh ada makam katanya. Iya. Terus kejadian tragedi mistis itu ya kan, gue jadi kok gue tolol gitu ya, kalau tahu itu banyak makam petilasan ya kan, apa gue harus minum gitu, dan tololnya lagi gue tuh nggak nanya-nanya gitu. Berarti abang tahu itu setelahnya berarti? Setelahnya bang, gue searching-searching di Google itu setelahnya baru tahu. Sebelumnya nggak sama sekali? Ya? Sama sekali bang, gue pikir gue diajak nanjak ya kan, enak nih ya kan, ngeliat teman gue, video-video teman gue, fotonya. Bagus, dan tolongnya gitu gue gak pas sampai situ warung, gue gak nanya-nanya gitu. Gitu bang, ya kan. Dan itu pun perdana gue nanjak gunung. Iya. Yang harusnya kata temen gue perdana tuh happy, bagus, ya kan katanya yang ngeliat-ngeliat pemandangan bagus. Iya. Ya, malah, bukannya bagus, malah sengsara nih kan gue. Begitu kata gue, ya udahlah kata gue. Mau gimana sih, namanya, ya gue anggap itu kesialan gue aja sih. Anggap itu ya gue anggap itu kesialan pribadi gue yang mengakibatkan teman-teman gue. Gitu. Makanya gue benar-benar minta maaf sama teman gue. Gue nggak benar ngerasa bersalah. Bukan sama teman gue bang pas tahu gue searching ya. Sama ibaratnya kayak ya makam-makam itu ya kan gue benar-benar minta maaf. Ya. Memang nggak bisa ya. Alkohol itu dibawa buat nanjak gunung menurut gue nggak bisa sama sekali. Ya kan alkohol itu ya, pada tempatnya lah modelnya ya kan kalau alkohol. Tapi emang di gunung tuh nggak bisa sama sekali, udah. Oke, Bang Jibrut sebelumnya terima kasih banyak nih udah berbagi pengalamannya. Iya. Ya buat teman-teman semua, pengalaman Bang Jibrut ini bukan bermaksud nih buat nakut-nakutin atau memberikan kesan yang negatif nih buat teman-teman semua. Melainkan cerita Bang Jibrut ini kita jadikan pelajaran ya bang. Siap bang. Ya. Benar. Pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Betul. Dan betul, ada sebab akibat lah ketika kita melakukan keburukan, keburukan lah yang kita dapat. Betul bang, betul. Dan juga sebaliknya. Oke, Bang Jibrut. Nah, ada nih beberapa yang mau saya tanyain. Bang. Perkara tadi abang kan bilang, abang kan ngeliat jam beda nih. Iya. Jam betul. Abang sama jam teman abang. Iya. Itu
dimensi waktunya yang berbeda apa emang jam abang ngaco itu? Itu dimensinya berbeda, Bang. Jam abang gak ngaco itu? Gak ngaco. Pada saat itu normal? Normal. Oke. Mungkin dimensinya soalnya... Jadi abang diputer-puter gitu? Iya, diputer-puter aja, Bang. Kayak kita tuh, ini tuh udah lebih aja waktunya. Kayak udah mau sampai terus udah mau sampai terus mau sampai gitu, Bang. Abang lebih cepat berarti jamnya ya? Lebih cepat, Bang. Oke, posisi dia situ. Baru jam 10. Iya, di teman saya, saya ngeliat jam teman saya itu masih dia bilang masih jam 10, bro, masih jauh dia bilang gitu. Nanti dia abang udah jam 12. Udah jam 12-an. Jadi dimensinya berbedanya sejam tuh. Sejam lebih sejam lebih, Bang. Oke. Karena di kedalaman saya juga udah kayak ada suara ajan, soalnya bener-bener kayak suara ajan. Ajan zuhur. Kan? Ajan zuhur. Benar. Nah, Abang sebelumnya nggak memiliki kecurigaan sama sekali, Bang? Nggak, Bang. Sama ini semua gitu? Nggak ada kecurigaan sama sekali, Bang. Sampai gini, maksudnya Abang nih di kondisi itu gitu. Abang kan banyak yang Abang nggak ketahuin, Abang secara langsung nggak sadar. Iya. Emang Abang lagi itu kondisi nggak sadar itu Abang pengaruh sama minuman atau memang ada pengaruh dari hal-hal gaib? Dua-duanya mungkin, Bang. Oh. Dua-duanya ada pengaruh. Yang pertama kan kita pengaruh minuman ya. Iya. Kedua sama gue mungkin udah diatur juga sama dia mungkin ya. Saya juga nggak tahu awalnya nggak percaya kan. Iya. Pokoknya ya udah gitu aja. Perasaan saya tuh udah pengen cepet sampai. Abang gitu. Banyak nggak sadar nih ketika abang minum tadi nggak sadar abang udah ngabisin beberapa botol. Ya, saya botol semakan abang nggak sadar. Itu kondisi itu berarti abang benar-benar gelap gitu. Gelap. Yang abang ngerasain kayak gelap, Bang. Sunyi aja. Hening aja udah kayak ya udah kayak nggak ada orang sama sekali. Apalagi yang pas saya minum tuh pas sudah sampai ya, yang saya bilang minum sendiri nyari tempat. Ya Bang lihat kosong tuh. Mau kosong, pas saya naruh botol terakhir ya gelas aqua terakhir ya, saya taruh, saya buka mata itu benar-benar kosong, orang nggak ada sama sekali. Space waktunya ada berapa menit Bang? Kosongnya itu? Itu ya kisaran 3 menit lah yang saya bilang tuh, saya meram lagi kan selama 3 menit tuh, saya nggak baca apa-apa, saya buka udah ada lagi. Oke, kan ada nih Bang, dari beberapa narasumber kita juga ada nih yang banyak cerita juga tentang diajak atau dibawa ke dimensi goib. Apa itu proses abang dibawa mungkin dari kesalahan abang ya? Alhamdulillahnya nih alhamdulillah, masih dikasih masih sadaran gitu, masih kehidupannya normal lagi. Bisa sih Bang. Intinya sih buat pelajaran ya Bang ya. Ya karena nanti juga kita kan ketika teman-teman mau mendaki gunung kan ini bisa jadi pelajaran gitu ya. Tapi mungkin gitu. Iya. Ya gimana ya? Alhamdulillahnya mungkin ada yang punya warung itu juga kali Bang. Yang ngebantu saya. Sempat abang dibawa nggak sadar? Dibawa ke rumah, iya. Dibawa katanya teman-teman saya itu dibawa ke rumahnya dia diobatin lah. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu kan. Okay. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin ya nggak ada yang tahu juga ya kan. Saya gitu lah. Intinya gitu sih. Nah tadi kita sempat ngobrol nih di luar. Teman abang juga bilang kalau abang ini memang agak jarang ya. Bisa. Abang itu bilang. Mungkin ya. Iya. Ditambah abang juga emang gampang kesurupan. Mungkin jadi banyak faktor lah ya. Benar-benar Bang, benar. Oke. Nah kita ngebahas ini nih Bang, si anak kecil ini nih. Boleh. Bisa dijelasin nggak sih Bang gambarannya bocahnya lebih detail gitu? Oke. Kalau buat detailnya mungkin nggak gitu detail-detail banget ya Bang. Pakaiannya. Kalau buat sekolah gitu. Ya buat pakaiannya sih pokoknya celana pendek. Bukan pakaian sekolah. Bukan pakaian sekolah. Pakaian umum putih ya? Semua. Oh semuanya putih. Putih ya kan. Okay. Cuman yang agak gempal ini, sini hitam setengah nih leher ini. Oke. Okay. Hitam doang setengah. Memang rambutnya acak-acakan. Dan yang anehnya rambutnya acak-acakan tuh Bang, baginya tetap putih gitu, nggak kumuh gitu. Kecuali yang cewek nih. Yang cewek lebih dewasa nih, lebih gede ya, dari yang lain. Ya, makanya gue mikir tuh mungkin emaknya ya. Oke. Cuma memang sininya bolong. Nggak di kalau dulu kan zaman katanya sumber bolong kan di tengah ya. Iya, kalau dia di sini. Gede. Enggak. Ya seginian lah. Ya kurang lebih seginilah Bang. Pokoknya gitu bolong. Cuma memang yang cewek ini rambutnya agak ya lusuh lah. Nah, aktivitasnya kayak gimana Bang? Apa dia mantau abang aja? Apa dia sibuk dengan aktivitasnya? Kalau buat gini Bang, aktivitasnya dia tuh, yang cewek ini, diem. Ngeliatin anaknya. Yang berempatnya. Kayak ibu lagi mantau anak lah. Iya. Cuman dia muter-muter aja Bang. Muter, mohon. Gue merinding nih. Yang bikin gue merinding itu, yang gempalnya ini nih Bang. Yang gue bilang gempalnya agak hitam nih. Muter sekali ingat gue. Muter sekali ngeliat gue. Tapi selama itu gue gak bilang sama teman gue Bang. Iya, itu yang saya mau tanya itu. Ya. Yang lain ngeliat gak sih? Enggak. Sama sekali? Dari sama sekali. Temen gue gak ada ngeliat Bang. Beneran sama sekali. Iya, cuma abang doang? Iya. Tapi udah jelas-jelas bukan manusia ya Bang? Iya. Kalau kayak gitu ya? Ya itu sih gue pikir Bang. Gue masih, ya kan di Bang awalnya kan gue gak percaya gitu-gitu ya. Oke. Okay. Ya mungkin katanya sih bukan manusia. Pokoknya intinya tuh, yang gue tahu dia itu Bang, dia cuma lari-larian. Pas yang posisi berangkat mau pulang ya, iya. Itu lari-larian.
Ya, cuma yang gempal tuh selalu ngeliatin gue mulu. Sampai yang gue bilang sampai warung ikutin. Itu larian ngebalap gue, temen gue. Oh sempet ngebalap temen apa? Iya bang, jadi terbaik lagi bang. Itu yang gue bikin bener-bener pulang tuh menurut gue tuh gue plong. Dan temen gue juga berhenti katanya. Gak dengar, tapi dia terus maafin gak ada ngasong bang temen gue. Saking ngimbangin gue, iya bang. Di situ yang gue temen gue ceritakan gue diceritain tuh gue panik. Memang pas gue tuh fokus gue pas pulang turun bang. Itu kok dia doang berlima bang. Jangan ikutin lo, jangan ikutin lo, jangan ikutin lo anjing. Jujur aja bang. Iya iya. Jujur aja bukan gue Islam ya. Iya. Gak astagfirullahaladzim. Tapi gue pergi lo anjing. Anjing masuk bahasa kasar. Iya iya. Asal tuh babi lo pergi lo pergi. Tapi itu gak pergi. Itu balap gue muter lagi. Tapi ceweknya ini tetap di belakang gue bang. Anak-anaknya aja. Anak-anaknya aja lari, entar muter lagi, baik lagi, lari. Tapi yang gempal tuh enggak lari, Bang. Yang dia gempal sempat manggil Abang ya. Iya, manggil gue yang lari hitam itu jalan. Samping gue. Entar mundur. Jalan samping gue mundur. Ibaratnya ngerecokin aja gitu. Iya, Bang, gitu. Dia enggak ngelontarin kata-kata. Enggak ngelontarin kata-kata. Enggak ngomong lah. Udah dia tawa, berarti yang... kan dia juga ngelewatin teman Abang ya? Iya, enggak, kan posisi gue pulang jalan duluan, Bang. Oh iya. Yeah. Kan kata temen gue duluan paling depan. Iya iya. Jadinya tuh pas berangkat gue paling belakang, pas pulang tuh ya gue katanya paling depan. Dipanggilin kan gak denger-denger. Okay. Udah temen gue ngimbangin terus gue katanya. Sampai bener-bener gak ngaso dia bilang. Berhenti pun gak. Ya capek datang dan perginya aja abang gak tahu ya pada saat itu ya. Tiba-tiba dia ada dan tiba-tiba dia gak ada. Iya gitu. Di pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Benar. Abang gak tahu dia datangnya dari mana. Gak tahu. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba. Jadi pas berangkat tuh, gue naik, gue udah ngeliat dia. Gue udah ngeliat dia di situ berlima-lima. Jalan sebelumnya bang lewat ya, berarti. Iya. Tadi nggak ada lagi lewat. Nggak ada. Pas sudah di atas, abang lihat bawah ada dia. Ada dia lagi, gitu. Oke. Di tempat yang sama itu, bang. Nggak pindah-pindah. Kecuali pas gue pulang turun ya, dia ngikutin gue terus tuh. Bener-bener yang masih gue kepikiran gue nih, mukanya tuh yang gempal itu, bang. Ingat banget sampai sekarang. Gempal agak gemuk badannya beneran. Di sini hitam lehernya nih. Berarti pas turun ini abang setelah lewatin tempat itu baru diikutin ya? Ikutin ya benar. Nah tempatnya kayak gimana bang? Ya pohon dia. Di jalur pasir ringgit nih kan ya? Dia udah sampai mau kawah sih sebenarnya. Udah deket-deket ke kawah? Iya sejam mau ke kawah lah. Dia itu kayak ada apa ya bang? Kayak bekas sembur apa? Batu-batu gitu bang? Iya tumpukan batu. Iya tumpukan bukan tumpukan batu sih. Modelnya kayak karang sih ya. Kayak karang, karang. Batu gunung. Iya batu gunung gitu. Dia naik gitu. Dia ada di bawah. Ada pohon-pohon itu. Gue masih ingat tempatnya. Abang sempat ambil dokumentasi di enggak, Bang. Gua sebenarnya enggak ada dokumentasi. Enggak tahu teman gua. Yang lagi Abang itu aja ya. Oh, itu ya pas gua di apa? Diobatin di rumah lo. Abah itu. Diobatin itu. Nanti kirimnya Bang ya. Boleh, boleh, Bang. Oke, bang. Itu sebenarnya teman gua sih yang videoin. Iya. Nah, Bang. Pertanyaan terakhir nih. Kan setelah pulang Abang searching nih. Searching bahwasanya ada memang anak sekolah yang dari Jakarta ya, memang yang meninggal di situ ya. Apa iya. Mungkin itu dia gitu? Abang deskripsiin menurut abang gitu. Kalau gue pikir-pikir ya bang, ya gue mikir dia sih. Iya. Karena kan kalau gak salah kejadian 2007 gue baca tuh searching di Google kan. Pas gue pulang tuh. Ya gue lihat sih 4 orang katanya. Ya gue langsung mikirnya ke situ aja. Ternyata dulunya ada nih gitu ya. Kejadian anak kecil di situ. Gitu. Beneran bang. Saking gue gak awal berangkat tuh gue gak tahu ada mistis lah. Kejadian apalah ada. Makam lah, gue gak tahu kan. Iya, iya. Pas pulang gue baru tahu. Polos banget lah intinya bang, iya. Perkara gunung ya. Gunung bener-bener awam bang. Maksudnya gue mikir, kok gue setolol ini sih. Iya, sampai abang pun ya menyadari lah iya. Semua ini kesalahan salah. Kita. Jadi sadar diri lah intinya bang ya. Bener-bener. Dan jadi pelajaran banget intinya buat abang. Iya. Masuk buat teman-teman semua nih. Jadi ada edukasi lah yang kita bisa ambil ketika kita melakukan pendakian gunung ya bang. Oh, iya. Oke, Bang Jibrut, terima kasih banyak nih. Lagi-lagi sama, Bang Jibrut sudah mau okay. Pengalaman. Siap. Semoga bisa jadi kita ambil hikmah lah dari ya, semua perjalanan-perjalanan perjalanan Bang Jibrut. Nah, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan nih pada kesempatan kali ini. Dan kurang lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Jibrut pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Makasih, Bang. Bang, ya.